bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezeki yang halal dan selalu jaga kesehatan ya guys. Dan di video kali ini saya akan meresep kepada teman-teman semua bagaimana cara memasak cumi saus tiram yang sangat mudah ya. Dan sebelum menutup video, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys, biar selalu semangat bikin konten terbaru dan channel saya. Lanjut, bahan-bahan yang disiapin adalah ini cuminya kita sudah potong bersih-bersih, sudah kita potong kecil, sudah kita cuci ya, kita potong agak memanjang atau terserah selera teman-teman semua ya, memotong kotak-kotak boleh, nggak dipotong utuh pun boleh ya guys. Jadi bahan yang disiapin adalah ini sudah saya siapin, ada lada 1 sendok teh, sama sasa, sama garam, sama gula guys. Ini 1 sendok teh. Dan ini saya sudah potongin, ada tomat, ada paprika hijau, dan ini paprika yang merah, dan ini cabai hijau saya potongin ya guys. Jadi ini juga sudah saya potongin, ada bawang putih, daun bawang, dan bawang merah kita potong iris kecil-kecil ya guys. Lalu pasti kita siapin adalah kecap manis sama saus tiram ya guys. Jadi ini saus tiram. Sama kecap ABC ya guys. Jadi ini bumbunya tuh sangat simple dan teman-teman semua pasti di dapur sudah paham ya. Bumbu macam ini selalu ada di dapur-dapur kalian ya. Bau wangi, lalu kita
kita masukin airnya. Lalu kita masukin tapirannya ya. Kita juga masukin sausnya. Tunggu sekitar sampai 5 menit baru matang ya. Oke guys, kita masukin juga sambal merahnya ya biar pedas. Saus tiramnya telah matang ya, jadi seperti ini. Kita ambil satu mangkok dulu ya, buat bertiga, karena yang lain sudah pada ngambil. Jadi teman-teman di rumah boleh cobain resep dari saya ya, supi saus tiramnya. Ya, begitulah resep cumi saus tiram dari saya. Semoga video saya bisa berbuat manfaat buat teman-teman dan bisa menghibur teman-teman semua ya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya guys, biar selalu semangat bikin konten terbaru dan channel saya semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kaum muslimin yang ada di seluruh Indonesia atau seluruh